anak muda keren itu adalah anak muda yang dekat sama Allah. Kalau orang tua dekat sama Allah, biasa. Apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek dekat sama Allah itu wajar. Dan kalau orang tua, kakek nenek rajin ikut taklim, wajar. Dan materi taklimnya apa? Mengingat kematian, ya. Kan itu ya, materi taklim buat kakek nenek gitu, orang-orang tua. Kalau anak muda kan merasa hidupnya masih lama, kenapa saya harus dekat dengan Allah? Justru keren ketika dia merasa bahwa hidupnya itu masih lama, dia merasa hidupnya nyaman, dia merasa tidak butuh kepada Allah, dia dekat kepada Allah, punya awareness tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupannya. Nah, ini berarti anak muda yang keren. Anak muda yang keren itu anak muda yang beriman.